Cerita Bro Squad. Gue Bentar Novel berperan sebagai Gina. Aku Alia berperan sebagai Cecil. Saya Lutfi berperan sebagai Gavin. Dan gue Kevin berperan sebagai Jafar. Dan hari ini kita lagi ada di Famous ID dalam acara Under Pressure Interview. Dan di sesi ini kita bakal main games, yaitu Truth or Dare. Siapa yang paling sering kentut pas syuting cerita pulang sekolah? Lu! Lu! Iya, lu lah, siapa lagi? Gua? Saya, nah, itu mendalami peran gitu kan. Kan Jafar kan gak jelas. Iya. Jadi Jafar itu adalah murid SMA yang tidak punya masa depan. Yang terbiasa tidur dan PUBG kui. Dan di kelas gak tahu tasnya kosong gitu, cuma buku satu, kadang-kadang pulpen pinjam, pokoknya gitu. Kelebihannya cuma dia setia sama temennya aja sih. Kelebihannya ya setia, penting itu kelebihannya. Itu penting. Tapi masa depannya tetap gak ada. Jadinya gue tidak terlalu sulit memerankan. Oh iya. Yeah. Karena terlalu di masa SMA, tidur gitu kan. Emang kentut gue tuh paling bagus. Cerita pelan betul. Bicisin teman sebelah kamu sampai dua putaran berikutnya. Mama, oh, makanya jangan dibicisin doang. Bentar, Idar juga. Kok gitu sih? Bicisin dong. Bicisin. Netizen. Sleng. Kita nyanyi. Bicisin. Ya, oke. Sertanya dalam hati. Itu masih tuh. Trut. Trut ya. Itu enggak boleh dong. Enggak boleh dong. Tiruin cara ngomong teman kamu yang paling aneh di cerita pulang sekolah. Oh, gampang banget. Siapa Orlin atau dia, Pak? Orlin. Ke sana. Apakah kau melihat anakku? Bajunya merah, tingginya segini. Gitu. Itu dokteran kan dia gitu. Jadi itu Orlin yang aku. Kebanyakan ngomong nih gak dokteran juga nih. Tolong binitin. Tolong. Ada dua. Orlin itu geng cawur. Dia tuh karakternya dramatis gitu. Dia jadi suka apa sih? Telenovela ya. Dia pintu something gitu. Jadi dia karena suka teater dan suka acting, dia sehari-harinya drama banget acting. Pokoknya dia drama lah intinya, dia drama banget. Siapa yang paling rese saat syuting cerita pulang sekolah? Oh ini. Paling rese kayak kita semua sih. Kalau paling siapa ya? Enggak, sebenarnya yang paling sering dibully itu orangnya nggak di sini, dia itu Radityo. Dia itu sering banget dibully karena senang tidur. Terus kan kalau dia lagi tidur tuh kita videoin karena mulutnya sampai berbusa. Terus saya kita kasih back sound ya. Maaf ya Tio, kok kamu ngomongin temen segeng kita sendiri sih? Kan ceritanya, yaudah kita jadi Alia Mentari dulu aja. Jadi dia tuh berperan sebagai Benny dan Benny tuh satu geng sama kita. Tuh! Apa? Telepon orang yang ada di kontak kamu secara random dan nyanyiin happy birthday. Suka nih gue kayak gini-gini nih. Suka nih gue. Kontak apa nih? Jangan dilihat tuh. Stop. Tante gua. Ini lagi ngajar. Ya udah ganti. Ganti. Boleh gua ambilin aja enggak? Ya kan random, Pak. Enggak boleh gua ambilin ya? Punya maksud tertentu. Gue enggak mau, takut. Oh, temen gua. Erik namanya. Sengaja itu malu tadi. Kagak ada. Kagak ada. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Bangun BG. Tidur dulu. Happy birthday. Yeay. Coba jilat sikut kamu. Ya gak bisa lah ini mah. Bisa lah, hampir. Coba lah. Ini paten dikit. Gak bisa ini, gila. Bisa. Ayo yang di rumah siap-siap capture ya. 3, 2. Capture saya dulu lah, meninggal. Gak bisa, coba. Bisa. Panjangin lagi lidahnya. Waduh, siku yang ini kayaknya lebih pendek nih.
Coba ya, coba ya. Coba gini ya. Oh, yang ini aja bisa nih. Ya mau lagi kan orang. Dikit lagi, dikit lagi. Dikit lagi. Enggak bisa, enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Next. Next, bentar. Nyanyiin All the World pakai aksen Thailand. I can show you the world. I can show you the world. Belum kan? Apa? Kumpulkan dulu aura-aura Thailand. Kap kumpa. Mango sticky rice. Tadi. Bisa. 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 Pakai bahasa asal-asal kan? Mulutnya dibuka terus kumprenin aja. Tidak. 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 Garing ya. Tante ku yang bener tadi. Tante ku yang telepon kan yang tadi bener. Gagal, bentar gagal. Sebutan alfabet dari urutan paling akhir selama 30 detik. Ada timer. 1 2 Z Y X W P. Susah. Jadi kalau mikir harus tahu P U. Apa jadi F G H I J K L M N O P Q R S T. 10 seconds to go. 7, 6, 6, 6. Iya, berisik. Apa jadi F G H I J K L M N O P Q K. Apa jadi F G H I J K L M N O P Q. Harusnya kayaknya ini gak cocok deh. Gak usah deh gitu. Ayo. Itu figuran yang warnanya kayak Naruto. Itu ngeselin banget. Coba lihat ya, ada di episode berapa? Episode 1. Karena dia bikin dia ketawa terus. Iya itu kayak berkali-kali kan ngeliatin lari dong dari belakang tiba-tiba utuk-utuk-utuk kayak Naruto. Passionate sekali lari kayak Naruto gitu loh. Tapi gak apa-apa, bagus kamu. Urutin teman kamu di cerita pulang sekolah dari yang paling seru sampai yang paling nyebelin. Sebenarnya mereka seru-seru semua. Tidak ada urutan, urutan tidak ada nama orang semuanya. Gua mengurutkan yang paling seru pasti tim gua. Tim gua paling seru Kevin sama Amanda. Enggak, kamu paling nyebelin Mentari Nova. Tuh langsung disebutin sama dia sendiri kan? Enggak. Satu. Pokoknya satu Kevin sama Amanda, dua Tio. Ketiga dong. Tio kita paling nyebelin tau. Iya Tio, Tio tuh paling akhir kan dia paling nyebelin. Dua Alia bertarung sama Tio paling bawah. Makanya mereka paling nyebelin. Mulai baru kayak setara nyebelinnya. Emang aku nyebelin gimana? Tio gak pernah nyebelin ya. Orang kayaknya nyebelin buat Tio tuh dia kalau emang aku nyebelin gimana? Tuh aku emang nyebelinnya gimana? Enggak, bukan nyebelin sih, maksudnya tuh lebih kayak dia memberitahu yang baik tapi kayak tapi jadi maksudnya gitu lah. Sebutin siapa sahabat kamu yang paling seru di cerita pulang sekolah. Pasti geng Meong lah. Cacil sama Benny. Iyalah, apaan serunya geng tahu. Terus kalau di geng Caur ya Manda karena cewek. Sebutin dua kebiasaan jorok kamu. Sekarang diri sendiri ya. Kalian mempermalukan diri sendiri. Apa? Aku gak suka jemur anduk. Oh lembab. Jamur. Nggak, ada topi basah. Ada. Kalau orang jamur jamur, kalau orang jemurnya itu di matahari kan. Aku jemur di AC karena kayak kebanyakan token listrik. Jadi ya kita di AC aja gitu. Itu jorok sih. Kalau di AC tuh jamur. Gitu ya. Ada mushroom. Gitu deh. Mushroom. Iya. Yeah. Oke. Okay. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga ke channel Famous ID. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel kita semua. Dan jangan lupa juga nyalain notification. Jangan lupa nonton cerita pulang sekolah episode 1 sampai 4 di channel Lutfi Aulia. Dan dengerin lagu original kita di all digital platform Spotify, YouTube, dan Sion. Bye. Bye. See you. See you. Kita. Kita. Ya udah.